Halo teman-teman, pacar kalian aman? Kembali lagi dengan saya dari channel Arya 21. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Cruel Intentions 1999. Film yang sangat mengejutkan. Dibintangin oleh Ryan Phillippe dan Sarah Michael. Sebelum mulai, atur posisi rebahan, matikan VPN di HP Anda, nyalakan rokok kalian, dan kancing jalan dalam Anda. Dan intro. Pada awal film kita diperlihatkan sosok pria. Pria ini bernama Sebastian. Sebastian sedang konsultasi ke dokter psikologis untuk berbicara dengannya mengenai dorongan seksualnya terhadap wanita lain. Sebastian memutuskan bahwa dia lebih atau kurang sembuh tentang terapi itu. Saat sudah selesai konsultasi, sebelum pergi, Sebastian meminta pelukan ke si dokter. Dan Sebastian bilang bahwa si dokter mempunyai kaki yang bagus dan dia ingin memfotonya. Setelah selesai, Sebastian pergi. Dokter menerima telepon dari anaknya. Si anak curhat ke si dokter bahwa dia habis ditinggalkan oleh pria. Namun, pria itu menyebar foto telanjangnya di internet. Pria itu mengatakan ke dia bahwa dia mempunyai kaki yang bagus dan ingin memfotonya. Dan si dokter teringat akan Sebastian. Dokter langsung keluar mengejar Sebastian dan mengatai-ngatai Sebastian. Namun Sebastian tidak memperdulikan kata dokter itu. Sebastian langsung pergi dengan menggandeng tangan cewek lain yang baru dia kenal. Peletnya, ya manjur ya bun. Scene berganti, kita diperlihatkan ada seorang wanita. Wanita ini bernama Catherine, dan ibu ini sedang ingin meminta Catherine untuk membimbing anaknya Cecil untuk belajar musik pada tahun ajaran baru. Dan tak lama Sebastian datang. Sebastian menyapa mereka, namun ibu cewek ini saat melihat Sebastian, dia bersifat dingin seakan tak suka karena tahu siapa Sebastian. Ibu itu dan anaknya langsung pergi meninggalkan Sebastian dan Catherine. Catherine sudah membuat misi untuk Sebastian. Catherine memberitahu Sebastian bahwa dia bermaksud menggunakan Cecil untuk membalas dendam pada mantannya, yaitu kekasihnya Cole. Karena Cole mencapakannya demi Cecil. Catherine meminta Sebastian untuk merayu Cecil. Namun, Sebastian menolak karena dia ingin berencana merayu Enid, putri perawan kepala sekolah. Dan Catherine membuat taruhan kepada Sebastian. Jika Sebastian gagal merayu Enid, Catherine mendapatkan mobil jagoan klasik milik Sebastian. Namun, jika Sebastian berhasil, Sebastian boleh mengejot Catherine sepuasnya, karena Catherine adalah gadis satu-satunya yang gagal ditiduri Sebastian. Sebastian menolak lagi, namun Catherine bilang bahwa Sebastian boleh menaruhnya di mana saja. Bagong gak tuh? Sat! Dan Sebastian pun setuju. In English, I'll fuck your brains out. Because I'm the only person you can't have and it kills you. No way. You can put it anywhere. You got yourself a bet, baby. Upaya pertama Sebastian untuk merayu Enid gagal, karena Enid sudah tahu tentang reputasinya yang buruk Sebastian. Namun, Enid tidak memberitahu siapa orang itu. Dia memperingatkan Enid jangan dekati Sebastian karena dia lelaki yang buruk. Setelah beberapa hari, Sebastian dengan Enid pergi berjalan-jalan ke beberapa tempat. Dan mereka terlihat sudah semakin dekat saja. Terlihat juga bahwa Sebastian mulai menyukai Enid.
Pada malam hari, Sebastian masuk ke kamar Enid. Sebastian hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepadanya, karena Sebastian ingin pergi ke luar kota. Namun, saat Sebastian ingin pergi, Enid menutup pintu. Dan tiba-tiba Enid mencium Sebastian, dan Enid mengajak Sebastian untuk bercocok tanam. Sorry, I can't. Saat pagi hari, Sebastian terbangun, dan di atasnya sudah ada Catherine. Catherine ingin mengajak Sebastian bercocok tanam, karena Catherine mengira Sebastian sudah mendapatkan segel masa depan Enid. Namun, ternyata tidak. Catherine bilang bahwa Enid telah pergi dan ingin tinggal bersama temannya. Lantas, Sebastian menyusul Enid ke stasiun dan mencegahnya untuk pergi. Di stasiun, Sebastian menemukan Enid. Lantas Sebastian bilang bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Tak berselang lama, mereka langsung saling bertukar bibir. Tak cukup sampai situ, saat sudah di sebuah kamar, mereka pun langsung bercocok tanam. Dan Sebastian berhasil mendapatkan lubang ATM Enid yang masih sempit dan mulus. Lanjut, besoknya Sebastian yang lagi bertemu dengan Catherine. Catherine mengancam Sebastian bahwa dia akan memberitahukan semuanya ke Enid. Sebastian yang merasa diancam dan tidak ingin kehilangan kepercayaan Catherine, lantas Sebastian bilang bahwa dia yang akan memberitahukan semuanya ke Enid dan akan meninggalkan Enid dan kembali kepada Catherine. Hai. Sebastian pergi untuk menemui Enid dan dia memberitahu bahwa dia sesungguhnya tidak mencintainya. Hanya ingin menidurinya. Enid yang mendengar itu menangis karena sakit hati dan bercampur cicilan koperasi yang belum lunas, dia mengusir Sebastian. Selama beberapa hari kemudian, Sebastian merasa menyesal. Dia mencoba menghubungi Enid, namun tidak ada jawaban juga. Sebastian langsung pergi untuk menemui Enid di rumahnya. Namun, saat sudah di rumahnya, Enid tidak ingin menemui Sebastian dan dia menyuruh bibinya yang keluar untuk menemui Sebastian. Karena tidak bisa menemui Enid, Sebastian hanya menitipkan sebuah kertas permintaan maaf dan juga buku jurnalnya yang akan diberikan kepada Enid, yang di dalamnya berisi semua rahasia Sebastian. If you really want to know the truth, then please read it. No more lies. Besok siangnya, Sebastian yang lagi sedang berjalan-jalan didatangi oleh Ronald. Ronald ternyata diprovokator oleh Catherine bahwa Sebastian telah memukulnya dan telah selingkuh dengan Cecil. Lantas mereka pun berkelahi. Saat mereka berkelahi, Enid juga sedang berjalan-jalan di sana. Enid yang melihat mereka berkelahi ingin memisahkan mereka. Namun, Ronald tidak sengaja melempar Enid ke tengah jalan dan hampir tertabrak. Namun diselamatkan Sebastian dan karena itu Sebastian tertabrak dan meninggal. I love you, Annette. I love you too. Dan besoknya saat ingin memulai ajaran tahun baru sekolah dan juga sekaligus mengenang kematian Sebastian yang dipimpin kepala sekolah mereka. Dan Catherine yang akan berpidato pada saat itu, sebelum berpidato, Catherine pergi ke toilet dan mengeluarkan narkoba dari gelang di tangannya yang disisipkan. Lantas dia mengisapnya dan setelah dari might be hard to see, but what we should learn from this experience is to be true to ourselves. Toilet, Catherine berpidato. Namun saat Catherine berpidato,
Siswa-siswa di sana tiba-tiba keluar dari gedung itu. Sontak Catherine bingung dan dia juga ikut keluar. Don't you people have any respect? Saat di luar, terlihat Cecil yang sedang membagikan sesuatu kepada siswa yang lain. Dan yang dibagikan Cecil adalah buku jurnal Sebastian. Di dalam jurnal itu, semua tentang Sebastian dan Catherine, dan juga sifat buruk Catherine kepada Sebastian. Faktanya, Catherine bukan perempuan yang baik-baik, dia juga seorang pecandu narkoboy. Pada akhir film, terlihat Enid yang sedang mengendarai mobil milik Sebastian, dan telah berhasil membalaskan dendam Sebastian kepada Catherine. Ending yang sangat mengecewakan. Jadi hikmah yang bisa dipetik dalam film ini, setiap perbuatan pasti ada pembalasannya. Oleh karena itu, tetaplah jadi orang baik, karena orang baik tidak merugikan. Jangan lupa subscribe dan like. Saya pamit, undur diri. Bye-bye.